Cuy, pasti lo udah gak asing lagi sama istilah lone wolf dan keterkaitannya sama kepribadian introvert itu seperti apa. Yaps, lone wolf di sini memiliki definisi yang mengacu pada istilah yang digunakan untuk merujuk pada seseorang yang lebih memilih untuk hidup dan bekerja secara mandiri, tanpa bergantung pada orang lain atau menjadi bagian dari kelompok sosial yang besar. Sebelum lanjut lebih jauh ke inti videonya, seperti biasa, lo sabi banget subscribe channel ini biar makin berkembang dan biar lo gak ketinggalan konten-konten menarik lainnya yang bisa menambah insight serta menginspirasi lo biar menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Pada kesempatan kali ini, gue mau bahas mengenai keistimewaan atau kelebihan yang dimiliki oleh seseorang yang mempunyai kepribadian lone wolf. Kira-kira apa saja kelebihan dari kepribadian lone wolf ini? Simak terus videonya sampai kelar. Pada poin yang pertama, seseorang yang mempunyai kepribadian lone wolf biasanya mandiri dan terbiasa menyelesaikan tugas-tugas dan masalah mereka sendiri tanpa memerlukan bantuan atau arahan dari orang lain. Ini membuat mereka yang memiliki kepribadian lone wolf cenderung dapat bekerja secara efektif dalam situasi di mana orang lain tidak hadir. Keistimewaan selanjutnya dari kepribadian lone wolf adalah mereka punya kreativitas yang tinggi. Karena mereka bekerja sendiri, seorang lone wolf cenderung memiliki kebebasan dan fleksibilitas yang lebih besar dalam mengekspresikan kreativitas yang mereka miliki. Mereka dapat mengejar ide-ide baru dan brilian tanpa harus melalui proses pembahasan atau persetujuan kelompok. Yang gak kalah keren dari seorang lone wolf adalah mereka memiliki tingkat fokus atau konsentrasi yang sangat baik. Lone wolf cenderung memiliki fokus yang kuat pada tujuan mereka. Mereka tidak tergoda atau teralihkan oleh perdebatan atau dinamika kelompok yang kompleks. Ini memungkinkan mereka yang mempunyai kepribadian lone wolf untuk tetap fokus pada tujuan mereka dan mengambil tindakan yang dibutuhkan untuk mencapainya. Yang terakhir, perlu lo ketahui bahwa seseorang dengan kepribadian lone wolf biasanya memiliki tingkat kepercayaan diri yang sangat tinggi. Mereka percaya pada kemampuan dan keputusan mereka sendiri dan tidak bergantung pada orang lain untuk merasa diakui atau diterima. Hal ini tentu saja sangat bagus untuk meningkatkan rasa percaya diri pada kapabilitas yang ada pada diri sendiri tanpa melibatkan validasi eksternal dari orang lain. Karena seorang lone wolf percaya dengan kemampuan yang dimilikinya tanpa membutuhkan validasi dari orang lain. Akan tetapi, perlu diingat bahwa kepribadian lone wolf juga memiliki beberapa kelemahan. Mereka cenderung kurang terhubung secara sosial, kurang mampu bekerja dalam tim, dan mungkin kurang sensitif terhadap kebutuhan dan perspektif dari orang lain. Oleh karena itu, penting untuk menemukan keseimbangan antara kerja mandiri dan bekerja dalam kelompok untuk mencapai hasil yang optimal. Nah, itu tadi ulasan tentang kelebihan dari kepribadian lone wolf yang suka menyendiri dan cenderung introvert. Di balik kelebihan, pasti segala sesuatu di dunia ini ada kekurangannya. Tetap semangat dan bersyukur buat lo yang udah dianugerahi kepribadian introvert. Lo keren, cuy. Jika dirasa ada yang kurang dari pembahasan konten kali ini, lo sabi banget komen atau saran di kolom komentar. Sampai jumpa pada kesempatan berikutnya. See you next time.